Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja. Pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi Agus. Nah, kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Nah, coba Agus jelaskanlah ke mereka nih, Gus. Kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Ya, bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya sedikit pun. Nah, silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang, jadi ditunda. Selesai sudah sidang terhadap Haji, tinggal menunggu tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Dan kita kemarin dapat kabar baik, mau damai, ternyata nanti akan saya jelaskan setelah ini semua. Kita akan kupas tuntas seakar-akarnya ya. Kita akan lihat bahwa kenapa pengacara daripada Novi mundur dan kenapa yang lainnya mundur. Baru ketahuan saya kalau ada yang disuruh mundur untuk membela donatur. Berarti ada yang sengaja memperpanjang-panjang persoalan ini. Sengaja mengobrak-abrik kerjaan ini. Yang sudah sama teman-teman ketahui bahwa mereka ini orang Aceh, ada hukum Islam di sana. Ya, jadi tolong dihargai juga dan mudah-mudahan Agus bisa menjelaskan kenapa Agus harus ke Singapura. Silakan Gus. Iya. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi-operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhan, Pak Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua, adal masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi-operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus sudah nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun Agus sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun Agus nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, Agus udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah. Agus harus ikhlas itu semuanya. Itu aja. Tapi Mas Agus, mungkin yang dirasakan sekarang dari penyakit yang lain seperti apa, Mas Agus? Kalau penyakit yang lain ada penyakit palingan luka sih. Nah, ini memang dari kemarin ya dibilang parah sih, nggak terlalu parah-parah banget, cuman perih kalau malam nggak bisa tidur. Soalnya kulitnya ini kayak tegang gitu, nggak bisa dilekukkan juga gitu, sakit. Itu sih. Pak Agus, untuk rumah sakit di Singapura ini berdasarkan rujukan dokter atau seperti apa Pak Agus? Oh, nggak ada rujukan dokter, itu memang kemauan dari kitanya sendiri sih gitu. Ya kan udah saya jelaskan tadi, semoga ada keajaiban Allah sama kekuasaan Allah buat Agus lagi gitu. Untuk biaya sendiri itu dari full dari Pak Krista atau dari donasi yang di Tenopi mungkin? Oh enggak ada, bukan dari donasi. Ini dari Pak Krisna sama Pak Farhan. Kalau untuk Mas, pemilihan negaranya Singapura mungkin kenapa Pak Agus mungkin udah tahu atau gimana Pak Agus? Udah tahu kalau itu sih. Memang ya, kita memang ke situ sih arahnya. Mas, memangnya sudah dicoba belum di rumah sakit di Jakarta mungkin? Udah semuanya. Udah dicoba. Mata kembali, kemudian estetikanya menutup mata. Iya, menutup semuanya mata. Itu memang ya, artinya tidak bisa. Kita udah tahu biayanya semua lengkap, tinggal masuk, tinggal selesai. Tapi Agus hanya ingin sebelum pulang itu dia ingin siapa tahu ada harapan di sana. Rumah sakitnya udah dapat bang atau gimana nanti? Lagi kalau di sana ada dua rumah sakit. Nah nanti tergantung dokternya ahlinya di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau di rumah Elizabeth-nya di situ. Akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana. Ada teman yang biasa mengobati mata. Selama ini kalau saya ke Singapura kan
ceritanya sebenarnya ada tenggorokan dengan lambung aja, baru saya kesana. Kalau penyakit besar lainnya tidak. Artinya Agus ini opsi terakhir buat Agus ya ke Singapura. Ya Agus ya, ini opsi tapi terakhir. Seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Bang Farhad mungkin awal memilih Singapura lebih kemana bang, alasannya kenapa gitu, negaranya? Ya enggak juga, karena mungkin di sana kemampuan teknologinya ada yang lebih, tapi kan belum tentu, mungkin aja untuk mata Indonesia lebih baik gitu, tapi nggak tahu Agus mau ke sana kan? Nanti sama siapa aja yang berangkat ke Singapura? Mungkin kita bawa 25 wartawan ini dengan biaya di sini. Hampir ya terbang. Bang, rencananya berapa hari ke Singapura? Iya, paling kalau do kontrol aja paling 3 hari atau 2 hari aja dulu. Sama namanya kontrol mungkin. Kalau sudah mendapat penjelasan, karena Agus ini kan mau lama-lama juga di sana, jalan-jalan dia nggak melihat juga, Gus. Jadi kita bawa dia pesawat pulang, kita walaupun sudah sampai di Aceh, kita bilang masih di Singapura, Gus. Bang, dengan kondisi Agus sekarang, pembuatan paspornya akan seperti apa? Mungkin sulit atau gimana? Sudah, kita dapat dibantuan dari kalau imigrasi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Bukan, dan Kepala Imigrasi Selatan itu mereka bantu untuk Agus itu. Saya sudah 2 kali mengalami mereka bisa datang jemput bola untuk kalau ke rumah sakit atau ke rumah. Jadi mereka nggak mempersulit gitu. Jadi kalau yang masih sehat ya harus antri ya, kayak daftar online. Tapi kalau yang disabilitas ini mereka kasih khusus. Kalaupun datang ke imigrasi itu ada tempat khusus disabilitas. Tapi kalaupun buta nggak bisa jalan, daripada nanti repot dan dikomplain orang, mereka datang. Saya mengucapkan terima kasih buat Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Imigrasi Jakarta Selatan dan teman-teman yang membantu, Pak Tito juga bantu, sehingga Agus mendapat kemudahan untuk, gak sulit Gus ya? Iya. Bang, sempat mencari donatur mata gak sih Bang, sebelumnya? Belum, karena kalau dari dokter itu gak bisa didonor lagi mata, baik kornea mata gak bisa juga gitu. Gak bisa. Berarti ada opsi pencakokan? Gak bisa. Dokter Indonesia udah angkat tangan, jadi oleh karena itu kita mau lompatan dulu ke negeri seberang, waktu tetangga. Karena kalau mau dipasang kornea mata itu ya, di sini kan ada dia punya kayak kelapa itu ke dalam itu aku sudah rusak. Coba ya, kita teman-teman dulu saya minta kita mengheningkan, kita ambil menutup mata 10 detik aja, gak usah lama-lama, kita sama-sama saya pimpin kita untuk bagaimana kerasa kepedihan Agus ini sama-sama. Nah, tolong kalau saya mata, saya nggak tahu kalian itu menutup mata atau enggak ya, tapi di sini kejujuran kita aja lah, kita tutup mata 10 detik nggak lama kan, setuju kan? Iya, ya, boleh ya, semua ya, saya hitung sampai 10 baru kita buka sama-sama ya. Tutup mata, dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gimana? Enak kan lihatnya kan? Gimana guys? Tapi dalam 10 detik itu kan kita bisa merasakan apa yang Agus rasakan Gus. Bahwa kita gak melihat, padahal banyak orang, banyak makanan di sini. Tapi itu mudah-mudahan Agus, bahwa Agus tidak sendirian. Tadi 10 detik kita bersama Agus, tapi setelahnya kita melihat Agus. Agus? Iya, nanti giliran Agus melihat semuanya. Ya, kita doakan, amin. Amin. Baiklah, mungkin ada dari teman-teman